dia personil-personilnya nih. Gue juga baru kenal satu orang sini. Padahal lumayan deket juga nih sama apa? Sering bawain lagu Dewa. Ayo perkenalkan diri dari yang pojok deh. Nama-nama bandnya apa sih nama bandnya? Turning Point. Wah, Turning Point. Ayo, siapa mas namanya mas? Gue Distra, gitar. Gue Human Rocker, vokal. Gue Ribbon di bass. Saya Rudy, divisi keyboard. Saya Aldin, additional drama. Om, udah berapa lama om bawain lagu tribute Dewa nih? Setahun ada kali ya? Ada setahun. Sebenarnya sih ya nggak pure tribute Dewa juga ya. Cuman kebelakangan emang banyak jobnya. Akhirnya kita jadi ngulik banyak dari album-album awal sampai yang dari zaman Akhir Lasso sampai Once. Once ya. Om Hilman nih, saya sering ketemu dia nih. Saya dari kemarin pengen wawancara om, cuma nggak ketemu-temu. Ada kepuasan sendiri nggak sih om, kalau mainin lagu-lagu Dewanya? Oh iya, jelas banget kepuasan batin, pokoknya jasmani dan rohani. Kenapa saya bilang jasmani? Karena memang satu tingkat kesulitan Dewa 19 itu boleh dibilang salah satu band yang sulit untuk di apa? Untuk di dinyanyikan atau untuk dimainkan lagu-lagu Dewa 19. Kalau untuk rohani, karena memang saya penggemar berat Dewa 19, jadi saya main dengan hati yang senang gitu om. Jadi dengan hati yang apa ya, dengan hati yang tentunya senang, jadi happy. Dan itu juga membuat saya jadi apa, jiwa muda saya. Dan itu juga bisa bikin awet muda gitu. Karena di usia yang sekarang ini, ya saya merasa bahwa Dewa 19 itu mengingatkan saya ketika era-era 2000-an gitu, dan itu apa namanya membuat saya itu jadi apa ya forever young. Yang lain, yang lain yang nambahin. Siapa yang mau nambahin? Biasanya dia ini. Ya gimana ya? Ya gue tumbuh di era Dewa 19 ya. Dari zamannya Ari Lasso, awal dari kaset-kaset abang gue dengerin, dari album terbaik-terbaik Pandawa 5 zaman kecil lah ya, zaman sekolah. Ya begitu akhirnya bisa main gitar, ngeband, ya akhirnya ya bisa dibilang nempel sih secara nggak langsung, akhirnya ya langsung hafal. Jadi dengerin ngulik-ngulik sebentar, ya gue tumbuh di era itu, makanya ya ngalamin lah. Ya apa ya, menginspirasi juga. Ya banyak lah yang gue ambil dari Mas Andra ya. Secara musikalitas dan tema-tema lagu Dewa beragam dan ya, bagus lah. Oke. Dan chord ya, transisinya. Ya belajar banyak lah progresi chord. Mas Dani keren lah. Keren. Luar biasa. Iya. Bahkan teknik vokalnya juga, aduh. Kalau kita, jujur aja deh, saya untuk saya sebagai vokalis, untuk apa tribut Dewa 19 apalagi ngikutin vokal Ari Lasso dan Once, mereka itu berbeda karakter dan saya harus bisa misalnya tuh semirip mungkin karena band tribut gitu kan. Wah, itu memang tantangan berat banget, tapi ada kepuasan tersendiri gitu ketika saya bisa mengikutin gitu loh, minimal setidaknya apa namanya apa ya notasinya itu bisa saya raih gitu loh. Itu ada ada kepuasan tersendiri yang nggak bisa kita bandingkan dengan materi. Iya. Yang lain apa namanya, sejak bawain tribute Dewa ada cewek nyangkut nggak nih? Wah banyak, apalagi keyboardis nih. Oh iya. Lihat aja kan. Keyboard itu biasanya kan jago mencet bang. Iya. Amin. Eh sana sini oke deh. Amin aja deh. Emang udah dapet belum? Udah dapet belum lu? Alhamdulillah udah. Iya. Yang penting diseriusin. Nah. Itu terus apa saya liatin kan dari main Dewa ini nih, saya liatin terutama Saweran nih. Kita bicaranya santai aja ya, santai sambil maksudnya nggak serius yeah. Apapun kita bahas itu Saweran saya liatin banyak banget tuh, malah saya pernah liat ada dolar tuh.
Itu gimana ceritanya tuh? Oh, iya. Saya ngeliat itu, makanya saya wah tertarik mau datang, cuma nggak sempet. Gimana Om? Ceritanya Om bisa dapat dolar tuh? Ya itu memang di luar ekspektasi sendiri. Iya. Jadi memang nggak nyangka ternyata apa ya? Antusiasme apa Baladewa itu dan penggemar Dewa 19 itu ternyata benar-benar real gitu. Bukan penggemar dan bukan Baladewa doang. Bukan Baladewa doang. Universal karena udah gini, ya, semuanya. Penggemar Dewa 19 yang era Ari Lasso kebanyakan yang mungkin udah berduit, berumur dan udah mapan. Jadi mungkin mereka wah iya lagu zaman gua ABG nih. Jadi mengingatkan jadi, masa muda ya. Jadi reminder. Nah, yang saweran itu ya kebetulan ya mereka kita di lingkungan yang mereka itu mereka appreciate lah. Wah, kelompok eksekutif, baik eksekutif muda maupun udah eksekutif senior. Gitu. Saya ngerinya kan pertama tuh duit monopoli, saya pikir iya Om, kita juga percaya nggak percaya nih ini apaan ini duit gitu kan, soalnya jujur aja kalau aneh kan dulu taunya ya falas itu kan waktu ketika ngurusin impor gitu kan, ketika mau tuker duit gitu kan buat pembayaran penumpukan di pelabuhan gitu kan. Nah tapi pas gitu kan ini di apa tuker falas di money changer ini sah nggak nih ya kan, tentunya alhamdulillah Om, bener gitu ya. Ternyata laku. Iya laku ternyata. Iya, ini makanya saya kenapa pengen videoin band ini, mudah-mudahan buat jadi apa motivasi. Kan di daerah tuh banyak tuh tribute Dewa juga tuh band, di Tasik ada, di mana di Solo ada, termasuk di Jakarta gak ada beberapa ya. Yeah. Itu maksudnya ya, mudah-mudahan jadi inspirasi nih band ini, ternyata mainin lagu Dewa bukan cuma rupiah doang, dia dolar juga dapet nih. Alhamdulillah. Apalagi sih yang didapat selain itu, mungkin apa ada apa sih kenangan yang nggak terlupakan selama manggung? Kenangan yang nggak terlupakan apa nih Gon? Banyak lah ya. Ini drummer nih, belum ngomong nih drummer nih. Jangan di rumah sentris ini. Apa? Apa nih, Bang Gibon? Apa? Kenangan lu. Kenangannya ya paling kayak lucu-lucuan gitu. Beberapa personil gitu. Jadi kayak di panggung tuh enggak boring, jadi kayak kadang kita ada yang lucu-lucu, ada yang saling tertawa gitu. Ada yang saling Tapi yang request enggak ada yang aneh ya? Request misalnya ini. Acara Dewa tiba-tiba requestnya Bon Jovi. Oh, ada juga, ada. Tribute Dewa. Jadi requestnya malah apa? Rilaso. Masih aman lah, masih. Kayak tadi kan ada requestan. Sama paling Akra Backbone. Ya paling gitu sih. Masih seputaran lah, satu lingkup satu. Ya mudah-mudahan ntar ini gak bisa jadi apa? Oh, kita pernah ngiringin ini ya? Mita the Virgin. Kita pernah. Kita ada perjanjian. Nah itu kan jadi gimana tuh ceritanya tuh bisa ngiringin? Kebetulan kan, kita waktu itu kita lagi ada reguler main di bar di Bekasi Zentrum. Zentrum. Mereka lagi anniversary tempatnya dan mereka ngundang Mita the Virgin dan akhirnya mereka percaya kita untuk ngiringin dia. Mita. Nah ini mudah-mudahan nih bisa jadi band pendamping juga. Ini nih ada penyanyi Baladewa yang mau diorbitin nih. Amin. Silakan yang suaranya kita. Yang suaranya mirip Mas Once. Sekarang ada lagi proses rekaman. Iya. Itu mudah-mudahan bisa jadi apa namanya, bisa jadi band pendampingnya lah. Amin. Iya, intinya pokoknya buat Baladewa apa? Baladewa buat fans yang tribute Dewa tetap semangat nih kayak band ini. Kenapa saya wawancarain? Karena saya liatin pendapatannya udah lumayan nih. Terutama saweran nih. Sawerannya udah gede nih. Makanya ya maksudnya biar semangat lah intinya. Amin. Mungkin segitu aja ya. Terima kasih banyak